Beneran enggak nih? Enggak usah ngerjain. Salam Eda. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku belum bisa bikin video prank karena cuaca yang tidak mendukung banget, ya nggak, hujan terus tiap sore. Kalau siang susah banget soalnya cari target kalau siang. Jadi biasanya kan sore sampai malam gitu. Dan di video kali ini aku dibantu dan ditemenin oleh Gita. Hai. Git, boleh tahu nggak sih Instagramnya siapa, Git? Instagramku Gita Cahyani. Nah itu ya, Gita Cahyani. Iya. Biar kalian bisa kepoin. Oke, jadi tema kali ini cuma aku mau ngobrol-ngobrol aja sih sama dia. Kamu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik setelah kehujanan. Baik setelah kehujanan? Masih baik-baik aja. Jadi sebenarnya Gita itu satu kampus kita ya, gitu iya. Ya? Cuman Gita masih semester 3, iya, dia jurusan Informatika, aku sistem informasi. Ya agak mirip-mirip dikit lah. Masa emang iya? Ya kan aku juga ngoding, kamu ngoding juga. Sama aja. Cuman bedanya mungkin aku lebih ke sistemnya. Gitu. Bukan lebih ke tekniknya gitu. Iya. Ya kayak bikin flowchart-flowchartnya gitu. Kalau dia mungkin yang jadi teknisinya gitu kan. Aku yang ngatur, dia yang jadi teknisinya. Kan ini kan udah liburan nih. Semesteran gitu, udah libur semesteran. Habis ini mau balik nggak? Iya balik. Balik? Akhir Januari ini balik. Balik? Ngapain balik? Ya liburan di rumah. Liburan aja? Iya. Oh. Kangen rumah. Kangen rumah rupanya. Udah berapa lama? Dari yang masuk semester lalu, pas mau masuk semester 3. Nah itu terus belum, baru baliknya ini pas bulan ini nanti. Akhir bulan. Git, aku boleh nggak pegang tangan kamu? Ngapain? Biar aku bisa ngerasain menggenggam masa depan kita. Git, kamu udah punya pacar belum sih, Git? Kenapa? Ya aku mau nanya aja. Iya kenapa emangnya? Iya nggak kenapa-napa, kan cuma nanya. Barangkali di situ ada yang nonton kan pacar kamu gimana? Nggak enak juga aku. Udah, ayo, udah belum ya? Aduh, so aku ditanya-tanya sih. Aduh, ya aku mau nginterogasi kamu. Tanya yang lain. Oke. Okay. Kamu umur berapa sekarang? Berasa mau daftar kerja. Iya. Aku tahun ini 20. 20? September. 20 ya. Masih lama. Itu beda 3 tahun sama aku. 20, 23. Berarti dia nggak mau jawab. Berarti punya gebetan. Mohon maaf ya gebetannya ya. Ya, aku cuma mau bikin video doang kok. Nggak mau nikung. Dan itu gebetannya tuh. Waduh. Kalau boleh tahu, apa sih cita-cita kamu? Kalau dulu cita-citaku jadi dokter. Jadi dokter? Setelah kuliah? Aku jadi gak tau cita-citaku apa. Loh. Gokil. Waktu SD. Jadi waktu awal-awal iya aku ngoding kok seru ya, pengen jadi programmer. Terus sekarang gak pengen. Terus pusing. Aku pernah pengen jadi artis. Sekarang gak pengen lagi. Kenapa kok gitu? Ya, aku gak tahu, gak jelas cita-citaku apa. Kalau cita-citaku tuh gak muluk-muluk. Apa? Aku cuma pengen masang cincin di jari manis.
Aku mau nanya. Nggak tebak-tebakan sih, nanya. Nanya. Pada saat kapan manusia itu nggak bisa bernafas? Pada saat mati lah. Salah. Iya kan? Mati mana ada bisa salah, bernafas? Salah. Ah terus? Pada saat senyum. Pada saat senyum? Iya. Kok bisa? Ya coba aja senyum bisa nafas nggak? Bisa kok. Bisa. Iya. Emang kamu bisa. Salah kali. Emang bisa. Aku cuma pengen lihat kamu senyum. Oh. I need you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby. Aduh, jangan kayak gitu. Nanti aku baper gimana gitu. Enggak, aku profesional orangnya. Aku enggak bakal baper sama talent aku, iya, sama korban aku. Mantap sih, Mas. Git. Kamu hati-hati dong. Hah? Hati-hati takut cantiknya hilang. Biarkan ku menggapaimu. Kamu tahu nggak artinya I need you. I need you. Mm-hmm. Tahu. Apa? Aku rindu kamu. Krik. Rindu. Iya kan bener kan? Rindu kamu. Iya. Eda, kamu tuh kuliah semester berapa sih? Semester 3. Semester 3? I need you. Aku rindu kamu, bener. Siap. I need you, aku rindu kamu. Biar nyambung ya. Aku juga rindu kamu kok. Oh, semester berapa gila? Kenapa? Salah loh. Terus ah, emang iya? Bahasa Inggrismu gimana sih? Halo, bahasa Inggris. Ah. Wah, dosennya ini, dosennya siapa ini? Parah. Tahu enggak sih? I need you tuh artinya aku butuh kamu. Oh, iya. Bukan rindu. Iya. Iya, iya. Parah. Ya udah deh, aku gini, kamu gini. Juga. Aku punya solusi nih buat kamu. Aku punya solusi buat kamu. Kamu I need you aja nggak tahu kan? Jadi aku kasih solusi. Hmm? Solusi aplikasi, aplikasi itu bisa belajar kamu biar lebih pintar lagi bahasa Inggris. Hmm-hmm. Jadi aplikasinya itu aplikasi translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan sebaliknya Inggris ke Indonesia. Dan juga ada beberapa translate tuh bahasa-bahasa lainnya. Jadi di aplikasi ini punya beberapa fitur. Jadi namanya itu aplikasi YouDictionary. Nah, YouDictionary. Aplikasinya itu mempunyai yang pertama fitur lock screen. Jadi fitur lock screen itu, jadi kayak gini. Nih, kasih tahu ya. Misalkan HP-nya dimatiin kan. HP dimatiin, terus dinyalain. Nah, di sini kan ada satu kosakata bahasa Inggris yang muncul. Nah, oh. Ini bisa digeser-geser oh, juga. Iya. Nah, ini juga nanti langsung bisa diartiin. Nah, ini fungsinya untuk menambah kosakata. Kosakata gitu. Uh-huh. Jadi kalau misalnya habis di-lock terus mau buka terus tuh bisa langsung muncul. Bisa. Nah, yang kedua ada lagi fiturnya ini. Fitur copy to translate. Gimana? Jadi fitur itu ketika kamu misalkan chat nih sama temen, tapi dia nggunain bahasa Inggris. Terus kamu nggak paham, kamu tinggal copy aja kayak gini contohnya, copy. Uh-huh. Nah, habis itu nanti akan munculkan di sini aplikasinya. Uh-huh. Nah, langsung klik aja, nanti langsung terjemahin otomatis. Oh, iya. Terjemah, ya kan? Iya. Enak banget kan? Iya. Nah, terus. Yang ketiga ada fitur menerjemahkan menggunakan kamera. Oh, gimana? Iya. Nih kayak gini aku contohin ya, bentar. Kamu ada pena atau apa? Gak ada. Yang bahasa Inggris, oh ini coba. Nih ya, contohnya hello welcome. Tuh, muncul gitu kan, selamat datang, keren banget kan. Ini fitur yang paling aku andelin banget sih kalau ini. Buat ujian ya. Buat ujian. Ini fiturnya keren banget tuh gak? Iya. Nah kamu suka game gak? Suka. Nah di sini ada fitur lagi nih,
itu fitur game persamaan kata. Oh gitu. Jadi itu gunanya untuk mengetes, maksudnya mengetes bahasa Inggris kamu sejauh mana gitu. Menurut aku keren banget loh. Kamu suka nggak dengan aplikasi ini nih? Ya, coba. Download ya, coba download ya di Play Store. Ini gratis, namanya Udictionary. Itu gratis, nggak berbayar. Buat ujian ya? Buat ujian juga bisa. Ini ya? Nah, ya, kamu udah. Langsung aja download ya. Oke. Git. Kalau kamu jadi gitar, aku nggak mau lo jadi pemainnya. Karena aku takut mutusin kamu. Apapun yang terjadi, kita hadapi. Dunia terwujud impian hati. Aku punya pantun. Iya, coba. Jadi pantunnya kayak gini. Ada tempe dijadiin keripik. Nah, beli satu dapatnya dua. Terus? Cakep. Nah gitu dong. Aku nggak mau speak. Kita langsung saja ke KUA. Yakinlah Tuhan merestui cinta kita kan abadi. Selama dunia masih ah, gila sih gara-gara hujan terus nih. Iya. Jadi nggak enak badan aku sebenarnya. Cuman aku maksain bikin video. Ya mau gimana? Aku kan kreator gitu kan. Mm-hmm. Jadi harus tetap gimana pun caranya aku bisa menghibur. Gitu. Git, kamu habis ini mau kemana, Git? Itu sih review film. Mau review film di mana? Di tempat temen. Acara apa tuh? Ya itu acara review film. Enggak, maksudnya ada acara apa gitu maksudnya? Apanya yang ada acara? Bareng-bareng teman atau komunitas? Bareng teman. Temen yang satu komunitas. Tim buat film itu. Oh. Buat review film aja kan baru habis diedit. Oh, review, ya. Kirain review film dari apa, enggak, terus review film sendiri. Review film sendiri. Iya, pendek ada kurang di mana gitu. Berarti kamu habis bikin film? Mm-mm. Film apa nih judulnya? Nah, itu dia judulnya belum dapat. Judulnya belum dapat. Lah? Gimana ceritanya, teman-teman? Udah tag, ceritanya udah ada, naskah udah selesai, tinggal iya. Edit, judulnya belum ada. Ada. Nanti pinter. Kayaknya ngedit sambil dapat mungkin judulnya. Kenapa? Agak sesak sedikit. Beneran gak sih? Udah aja kali ya? Iya. Ya udah nih, tetep aja. Tetep aja kali ya? Ih. Ih, kenapa sih? Gak usah bercanda. Enggak, Git, serius aku sumpah. Kenapa? Hah? Swear. Beneran gak nih? Ih. Gak usah ngerjain. Man, Iman. Aku sesak nafas. Ya udah. Pulang aja, pulang. Karena spor nafasku ada di kamu. Cinta berlara antara kita. Lahan belenggu kesucian cinta. Sumpah setia kita berjanji. Sakit sumpah. Ya itu dia kan, habis ngerjain orang. Aduh.
Betulnya gue sakit. Lu percaya nggak? Percaya ya? Percaya nggak? Enggak. Awalnya enggak ya? Tapi kesini-kesininya? Enggak. Jahat kamu. Jahat dia. Ih, tapi kok kayaknya tadi kamu agak kesel gimana ya kan? Bohong banget kalau dia nggak percaya. Acting aku udah sampai mentok loh. Kurang apa lagi? Sampai rela kejedot. Tapi dia nggak perhatian guys, kayak karena dia punya cowok kayaknya. Iya, karena dia punya cowok. Udah aku pastikan. Oke, jadi teman-teman gitu aja. Mohon maaf banget kalau aku cuma bikin video ngobrol-ngobrol seperti ini aja. Aku niatnya mau bikin prank di luar, tapi susah banget karena cuacanya nggak mendukung banget. Jadi ya udahlah, aku janjian sama Gita, sama teman-teman yang lain juga bantuin aku ya bikin video gitu, biar ada konten lah, setidaknya buat ngisi untuk konten di YouTube gitu. Daripada sama sekali nggak ada konten, daripada nanti aku ditagi-tagi terus, bang kapan bikin. Nah ini kan niatnya kan, ditagi terus kalau nggak. Nah ini kan niatnya juga mau bikin prank gitu. Oh berarti. Nah, aku mau ngeprank kamu niatnya, ya tapi ngobalin dulu ya. Oke. Jika teman-teman mau ngeliat aplikasinya, kalian langsung aja download di description. Itu udah aku tampilin di description. Jadi kalian tinggal klik aja linknya, langsung auto download. Oke, gitu aja ya. Ya barangkali kalian mau pinter juga kan bahasa Inggris kayak Gita. Oke, oke gitu aja. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dan tetap salam edan.